Bener lo? Ini 275.000 ya, 18.275.000 nih, lu liat kan? Coba liat aja. Pak, di rekening ini duitnya udah gak ada ayo. Adanya deposito tuh susahnya. Semuanya emang berapa? 18 ini 18.275. Kan ada, tadinya ada 14. Terus Bopin ngasih 2 juta 16 dan 16. Lu ngasih kan 10 juta udah wali. Iya. Itu tadi kan jenambungnya 2.850. 2.830 lo, kurang noban lo. Oh 2.850, gila kali lo. Enggak ada. Mana ini bohong? Ada. Apa? Bukti store-nya. Ada tuh. 2.830. Udah kasih mamu. Masa 2.830 gua kasih. Ya, tertentu yang mengharuskan menggunakan begitu dan begini. Wah, ini kok macet banget di register. Master apa lo? Manajemen ya? MM kan master manajemen ya. Let's go guys, kita nganterin Ulung ke sekolahan. Dia mau sekolah juga guys. Namanya sekolah SD Heidi Low namanya. Ulung juga dulu. Dia sebenarnya enggak punya rekening, biasanya kali itu gua kan. Karena si Bu Ana dulu cuma ngarang cerita aja dia. Sebenarnya enggak ada rekeningnya. Emang pinjam duit ke Bu Ana? Kok tolong transferin katanya ke suami saya. Awalnya gimana? Ya udah gitu doang, awalnya ya minjem duit, belakangan minjem nggak, nanti ya kok bisa berani gitu tanggal sekian ya. Hah? Sampai seberani wajar lah, temennya juga kan dia ngerasanya udah deket, ngerasa temennya, padahal gue udah bilang sama temen. Hah? Udah minjem duit udah ngerasa deket ya. Kalau gue mah nggak pernah, gue nggak berani minjem duit sama orang mah. Okay. Ibu mau jadi nasabah tuh bentar lagi. Tampangnya udah kelihatan mau diajak dia. Bukan, meong. Nih ibu yang ini nih Long, yang di sini. Gua baru mau sekolah. Kenapa baru mau datang sekolah? Kenapa? Ada yang nengok guys. Ngapain nengok? Ikehe awak jatuh. Sebenarnya dengan kita teriak-teriakan gitu tuh, pita suara kita tuh jadi kelati tuh, untuk bisa menyesuaikan diri pada suatu keadaan tertentu. Soalnya suara gue ini terlalu kecil loh, jadi gue harus biasa teriak-teriakan. Kalau lagi di keramaian suaranya kecil banget. Kan ada orang kan suaranya kalau di tempat keramaian malah suaranya woi woi gitu kan. Kalau suara gue kalau lagi di tempat keramaian malah suaranya. Suara gue lebih kecil lagi kalau iya. Di keramaian. Nah, makanya lo harus berlatih, belajar untuk teriak-teriak. Nanti lo kayak si Bohau, suka teriak-teriakan. Suka teriak-teriakan. Orang kalau teriak-teriakan bukan kesukaan ya. Kebingungan itu tandanya. Ya kan, lo lihat aja kalau lagi tengah jalan. Di mana ini? Di mana? Ya itu kan rata-rata orang kebingungan kan. Waduh. Iya. Apaan sih lo? Padahal menurut dia biasa aja benar. Tapi padahal menurut orang-orang lu lagi kebingungan, lagi butuh pencerahan. Entah pencerahan tentang ini, tentang itu. Oh iya Bu. Yang kok gua mau yang goreng sih. Hah? Gua mau yang kuah. Iya, yang goreng. Lu mau yang kuah? Lu bilang sama si Bu nanti lu. Ini guys. Dia maunya yang goreng gua. Iya, maunya gitu biasa. Iya. Maunya. Mau iya. Ya gua enggak tahu dah. Lu gimana nanti? Bakal diapain sama si Bohong? Tadi tukang sup kacang lu. Tadi tuker aja nih. Ah, iya tuker aja. Yang panas, Mas. Bilang. Udah panas ini. Ya menurut lu sama menurut dia, menurut si Bohong enggak begitu. Jadi ini yang goreng aja dulu. Apa? Iya. Hah? Iya. Woman ichi se mau jiao, ichi no miao 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 miao. Charming men sen san de jiao. Miao 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 miao，我的心肝咚咚跳，你的傻你的微笑，你的脚那头那头喵喵喵。我们一起撒猫叫，一起闹喵喵喵喵，家里面正撒的娇，啊喵喵喵喵喵喵，我的心肝咚咚跳，你的傻你的微笑，你甜嘟的微笑，你的好。Oh ya, jadi di video kita kok pembukaan lagi? Pembukaan mulu. Dalung. Udah. Hah? Apaan udah? Goreng.
Jadi gimana? Dia mau goreng? Dikasih? Oh, ditukar lagi? Iya. Yang udah jadi juga? Iya. Ya janganlah. Ini lo aja nih. Goreng, yang goreng lagi bang, bang, goreng lagi bang. Hah? Orang dia udah jadiin semua, pikir. Dah, kok gitu sih? Gak tau. Nah, coba dia jualannya kalau kayak gitu. Makanya. Lo mau susu kacang gak lo? Mau gak? Tiba-tiba kok lo ada susu kacang? Tadi kan gue bilang. Bye bye. Jangan subrek NT. Bye bye. Jangan subrek Aco. Jangan subrek. Kalau udah malam kebablasan. Orangnya kebablasan. Main kasih aja. Kalau udah malam biasa kan. Bisa dibawa pulang gitu biasa. Gua pulang gua, gua takut ke ini lah ya. Ya aja, udah teman PA. Kenapa sih? Gua kasih tahu ntar, gua kasih tahu si Pomen ntar. Men. Suruh ngapain nih? Ngaktif Bien? Lagi berdua kali deh. Ya. Bisa jadi, enggak. Bisa jadi enggak maksudnya lu ya? Enggak. Ini positif kan? Tetap berupaya lu. Upaya emang gak bakal ada tetap hilang-hilang. Tetap terus ya kan. Oke sih kita bakal coba fixin 24 jam tidur. Gak bakal lucu ya bikin tidur 24 jam tidur. Yes, iya. Yes. Lanjut lagi nanti. Gimana sih caranya tuh? Enggak ada cara yang gimana-gimana. Cara yang paling paten adalah lu harus mengampuni dia 70 kali 7 seperti yang dia sering ngomong. Sekarang saatnya kita balik. Gue gampar juga nih si bawah. Seperti itu guys, ini kita review-review dulu nih guys. Nanti ya. Udah kayak bakso gitu ya, mungkin fungsinya biar dia bisa gampang menjual bakso guys, mungkin mungkin ya, mungkin aja nih, nggak tahu kita sih kebenarannya, nggak tahu, tapi yang pasti memang dia udah jualan bakso nih, grand opening warung Pakmu jualan bakso. Selamat, no, yang ngucapin selamat kalau nggak janji jiwa mixue dari sob besar guys, jauh amat ya, the boxing bisa begitu ya, sebaru tahu guys. Tapi yang saya masih bingung ini kenapa Fajar Kreatif guys menjual seragam sekolah. Harusnya yang saya bilang tadi, media massa dah, minimal dah yang dia bikin harusnya ya, kan kreatif, dunia terang anak bangsa harusnya biar menyampaikan ide-ide yang super canggih gitu ya. Ini malah dijual ini loh, apa namanya, apa ya tadi ya, baju seragam guys, bingung aku guys. Ini si abang nih guys, dia doyan minum gak ya, doyan lah ya mungkin ya. Ayo bang, entah bang, minum bang, pokoknya bang nanti bakal haus. Jangan kayak saya guys, sampai kering ngorokan gue guys tadi, ngepacot mulu. Saya kalau lagi di jalan ya, ngeliatin orang tuh kan bergerak, aktivitas tuh kayak saya seneng aja gitu loh ngeliat ya kan.
wih di situ ada lapangan ya, senang aja ngeliat kayak gitu guys. Tapi sebenarnya aslinya saya mah mager sebenarnya, mager banget saya ngeliat lebih gini ya. Tapi saya kadang-kadang suka muter-muter kepala saya, sebenarnya apa sih dalam hidup ini harus kita kerjain setiap hari itu begitu aja guys. Apa sih, gimana sih caranya supaya kita ngerjain itu biar lebih sungguh-sungguh lagi. Iya, saya lagi mikir loh. Terus saya makanya belajar sama ibu-ibu, ya kan. Emang sih belajarnya nggak bisa dalam waktu yang singkat ya kan. Kayak kita ngelihatnya, udah jadi Alfa Midi. Nggak bisa kayak begitu bro, nggak bisa. Itu kalau belajar kayak begitu namanya jejak namanya, bukan otodidak, jejak namanya. Jadi kagak, jadi berjejak. Bingung aku. Kadang-kadang kayak gitu guys, yang terjadi sama hidup saya. Ini hidup saya guys. Nggak tahu hidup orang lain apakah dia kumpulan gas atau partikel-partikel lainnya yang menyatu menjadi tukang gorengan atau enggak ya. Tuh lihat tukang gorengan tuh. Si kalau ngeliat tukang gorengan kayaknya asik aja deh. Ngadon total jadi aja gorengan. Dijual sama dia 1.001 guys, 1.001 sekarang. Kalau dulu GoPay 1 guys. Ini kenapa jadi kasih ya? Laporan harga ya. Dulu bener GoPay 1 guys. Enak lagi dulu. Kalau sekarang kayak ada tambah-tambahan zat kimia ya. Udah beda. Rasanya sudah tidak murni lagi. Astaga bang. Ini orang bawa truk yang bener aja dong. Kayak orang pengen ini ya, pengen berantem dia. Tapi ini ada satu lagi guys, truk lagi berdemo ya. Demonstran. Apakah mereka ini ternyata aliran demonstrasi dari Monas yang kemarin jalan ke gedung MPR? We never know. Tidak tahu kita, tidak tahu guys. Kalau kita tahu, kita sebab tahu, kita dukun namanya guys. Tapi kita manusia biasa ya. Yang tak sempurna dan kayak kelapa. Ya bener sih, kayak kelapa kita tuh dengan. Ini ngomong-ngomong jalannya agak cepet guys. Karena apa? Karena aku lagi mau dengerin lagu sebenarnya. Terus aku pause supaya aku bisa ngerekam dulu ya. Lagi menyalurkan isi kreativitas di kepala nih. Oke guys, mungkin begitu dulu aja live video kita kali ini. Lanjut lagi nanti. Emang Rizky Kehidupan, sini video, bye-bye. Karena lanjut lagi nanti ya. Nama siapa sih? Tadi nih udah. Karena lanjut lagi nanti ya. Tarik 5 miliar kok.